Okay, coy, welcome back ya cuy ya, karena kita sudah mendapatkan yang namanya Diamond Pickaxe. Lalu kita akan membuat yang namanya ini coy, yang namanya obsidian ya cuy ya. Jadi buatnya seperti ini ya cuy ya. Jadi kita buat cetakannya dulu ya cuy ya. Cetakan obsidian. Jadi Albert pernah berkata, obsidian itu adalah suatu komponen dari perpecahan kedua belah suku, antara suku air melawan suku api ya cuy ya. Oke, jadi seperti ini ya cuy ya. Kita ambil lava. Ih, horor banget coy. Kalau lihat, kalau dengar suara lava itu horor banget ya cuy. Lah, kok? Oke. Oke, taruh kayak gitu ya. Dan cara mencetaknya gini coy. Ini adalah kekuatan negara air ya cuy ya. Jadi seperti ini ya cuy ya. Cetaknya di blok yang satu lagi coy. Jadi seperti ini. Set. Jadilah obsidian ya cuy ya. Oke, jadi seperti ini. Lakukan terus menerus ya cuy ya. Sampai obsidian Anda ini coy. Sampai sampai terbuat satu portal ke Nether gitu ya cuy ya. Oke, lumayan ini memakan waktu yang lama ya cuy ya, memakai Diamond Pickaxe juga coy. Oke. Satu. Dua. Lima abad kemudian. Tiga. Empat. Oke coy, kita sudah sampai di portal kita coy. Jadi ini kita siram aja ya sih, mengganggu. Oke, sudah kita siram. Oke, sudah kita siram ya, aman ya, aman. Oke, aman. Langsung aja buat. Satu, dua, tiga. Empat. Di sini pakai cobblestone biasa. Lalu ke sini lagi coy. Satu, dua, tiga. Tiga ini coy. Set. Kayak gitu. Oke, di sini cobblestone. Lalu kita pakai obsidian lagi. Kita ke bawah, obsidian lagi. Kita hancurin ini. Obsidian lagi. Kita hancurin lagi ini. Kita hancurin ini, lalu obsidian, obsidian. Oke, coy. Ini hancurin dulu ya, cuy ya. Supaya epic moment. Oke, saatnya epic moment pembukaan gerbang ke Nether. Lah, kok nggak jadi ya cuy? Lah, apa yang salah ya cuy? Ini obsidian semua loh. Apa ini nggak boleh ya cuy? Apa obsidian ini nggak boleh coy? Oke, coba kita ganti dengan obsidian yang ini coy. Ori ya. Terbukalah coy.
Oke, cuma segini saja coy. Nanti akan kita ke dalam di episode selanjutnya men. See you again di video selanjutnya. Bye bye men.